Hai semuanya, di video kali ini saya akan mereview satu unit rumah dua lantai yang akan dijual di Metro Permata 1. Seperti apa? Yuk kita lihat. Rumah tipe Hook ini memiliki halaman yang sangat luas, jadi bisa dipakai untuk parkir 7-8 mobil. Sebelum mulai, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, ini adalah halaman yang menghadap ke bagian depan rumah. Di sini bisa dipakai untuk parkir 4-5 mobil. Di bagian sudut kiri terdapat kolam ikan dan taman. Sisi halaman yang menghadap ke samping rumah bisa digunakan untuk parkir 3-4 mobil atau bisa digunakan sebagai tempat untuk membuat kolam renang. Seluruh pintu dan jendela dari rumah ini sudah dilengkapi dengan teralis besi. Masuk ke dalam melalui pintu utama, langsung sampai ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini cukup luas dan menjadi satu dengan area ruang makan. Lantainya dilapisi dengan laminated parkit. Di area tengah dari ruangan ini, kalau menuju ke sisi sebelah kanan, maka di sana terdapat tangga menuju ke lantai 2 dan area ruang tamu. Di sisi sebelah kiri adalah area dapur dan akses menuju ke service area dan ruang jemuran. Pencahayaan alami dari ruang makan ini sangat baik karena di atasnya terdapat skylight. Untuk area dapurnya sudah dilengkapi dengan kitchen set yang mewah. Di sini terdapat sebuah ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kerja, kamar tidur, ataupun tempat untuk bermain anak-anak. Ini adalah tangga menuju ke service area dan area untuk menjemur pakaian. Di sebelah kanan dari ruang makan terdapat sebuah kamar tidur. Kamar tidur ini bisa digunakan sebagai kamar tidur tamu ataupun kamar tidur untuk orang tua. Dan kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Di bawah tangga terdapat sebuah kamar mandi. Nah, di bawah tangga ini
sudah dilengkapi dengan rak-rak penyimpanan sepatu yang rapi. Di samping tangga yang menuju ke lantai 2, terdapat sebuah ruangan. Ruangan ini bisa digunakan sebagai ruang tamu. Terdapat jendela-jendela bukaan besar untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang baik. Di sini terdapat pintu yang menghadap ke samping rumah. Di sini juga terdapat rak sepatu. Rak sepatu ini nanti ditinggal ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menuju ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 3 buah kamar tidur. Di bagian atas tangga dilengkapi dengan jendela. Jadi pencahayaan di dalam seluruh ruangan di rumah ini sangat baik. Di lantai 2 masih terdapat ruangan di depan kamar-kamar tidur, memiliki pintu dan balkoni. Kita ke sisi sebelah kiri dulu ya. Ini adalah kamar tidur utama yang sangat luas. Kamar tidur ini dilengkapi dengan kamar mandi di dalam dan area walk-in closet yang cukup besar. Kamar ini dilengkapi dengan area balkoni yang cukup luas. Area walk-in closet-nya sangat luas, dilengkapi dengan kabinet-kabinet lemari yang mewah. Sudah disediakan meja rias yang mewah. Dan area walk-in closet ini terkoneksi langsung dengan kamar mandi di dalam. Kamar mandinya cukup mewah, dilengkapi dengan sink, toilet, shower, dan bathtub. Kamar tidur ini bisa digunakan sebagai kamar tidur untuk anak. Kamar ketiga yang terdapat di lantai 2 ini adalah kamar tidur untuk anak. Memiliki jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan, dan plafonnya sudah drop ceiling. Sekarang kita lihat area balkoni di lantai 2 ini.
Area balkoni ini bisa digunakan sebagai tempat untuk duduk bersantai. Yang terakhir ini adalah kamar mandi. Kamar mandinya cukup luas, dipakai sharing untuk kedua buah kamar tidur anak. Nah, buat teman-teman yang ingin survei langsung atau informasi lengkapnya, silakan menghubungi nomor handphone saya yang tertera di video ini minimal 1 hari sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!